Assalamualaikum dan selamat jaga. Hari ini saya Nana Junasra binti Mama Afizam ingin nombor metri saya 26 BRT 21F 2004 ingin menerangkan tentang asas donang. Yang pertama, kita ada tiga prosedur keselamatan, iaitu sama ada sebelum, semasa dan selepas. Yang sebelum, kita kena berpasir sebelum kita terjun ke kolam. Kita berenang, kita dilarang memakai gelang dan cincin seperti ini. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang formal seperti ini. Kita perlu memakai swimming suit dan juga pakaian berenang yang sesuai untuk berenang. Ini antara pakaian yang dilarang memakai ketika berenang. Mandi, lepas tu kena pakai sarung sekali. Kita selalu memakai pakaian yang sesuai untuk berenang. Sekarang saya akan menunjukkan peralatan yang kita selalu gunakan semasa berenang. Yang pertama ialah goggle. Pilih goggle terus sekarang. Kegunaannya untuk penglihatan kita ketika berada di dalam air. Dan yang kedua ialah keyboard. Antara dua benda ni adalah antara benda yang wajib kita nak berenang. Bagi yang tidak mahir, boleh menggunakan kicking board semasa permulaan. Seterusnya, sebelum kita hendak turun ke kolam, kita selalu memasakkan sedikit badan kita supaya menghilangkan kotoran yang ada. Ini kerana untuk menyedia dan menyesuaikan badan kita dengan suhu air. Okey, teknik pertama yang saya hendak buat ialah teknik bubbling. Teknik bubbling ni untuk kita mengawal nafas kita, mengawal pernafasan kita. Saya akan buat selama 10 saat. Ini saat apa? 1, 2, 3. Bagi teknik seterusnya ialah teknik gliding. Ini dapat membantu bagi permulaan berenang. Faedah sekiranya melakukan flutter kick bagi permulaan ialah untuk menstabilkan badan serta mendapatkan postur badan yang lebih baik.